Nih hari ini kita sedang berada di jalur Karangreja mau ke itu ya, yang jalur pendakian Gunung Slamet ya, yang ke daerah Kuta Bawa Bambangan. Kita berada di sana, lama kali dari Karangreja ya, yang ada sangat jauh lama. Kita mau menuju ke Kuta Bawa ya. Kalau teman-teman yang suka mendaki Gunung Slamet yang lewat dari apa ya, pendakian Bambangan, biasanya lewat sini ya teman-teman. Itu Gunung Slametnya kelihatan lurus dari sini. Hari ini kita ada kerjaan ya. Kita mau melakukan beberapa penawaran ya ke pelajar-pelajar. Tuh Gunung Slametnya nih. Teman-teman kalau yang mendaki gunung lewat Purbalingga biasanya lewat sini ya. Naik kendaraannya lewat sini. Ini siang hari ya teman-teman. Udaranya panas, tapi karena ini dipetik dia jadi apa ya, jadi agak itu dingin. Gunung Slamet itu puncaknya tertutup kabut, tapi kita nggak mau ke puncak Gunung Slamet ya, kita mau kerja aja. Kita mau nyari itu dulu pasar Kuta Bawa. Nanti ngambil yang jalur perbatasan Purbalingga dengan Malang yang di desa Gombong apa desa apa itu namanya. Nah ini saya bingung nih mau ngambil yang mana nih, coba ya ambil yang kiri dulu, nanti baru ke kanan. Puncak Gunung Slametnya kelihatan ya teman-teman. Itu ada tulisannya pendakian Gunung Slamet. Nanti kita ke situ, kita ini dulu. Ada yang mau saya lihat-lihat ini di jalur ini. Nah, di daerah sini masih masuk wilayah Purbalingga ya. Banyak penghasil sayur ya. Kita mau putar balik aja. Ini saya jadi lupa ya yang arah. Oh, kita bukan yang Arab. Kita ngambil yang arah jalur pasar tadi ya. Oh, kalau ke kiri ke arah Pemalang. Kalau lurus ke Dua Lawa. Kalau ke kanan ke itu. Flower Garden. Sambil lari yang Pemalang ya. Itu banyak selengan.
Nah, ini udah masuk ke Pemalang ya, teman-teman. Kalau yang tadi itu Purbalingga, itu Pemalang. Ini kita akan coba. Panen itu apa namanya? Kol itu. Kol gepeng atau kobis. Oh, ini sayuran semua deh. Jalanannya sepi ya, di sini masjidnya besar-besar. Ada sayuran semua di sini, petani sayuran semua. Panas, tapi sih apa dingin atau gimana? Terus apa karena ini di pegunungan apa di ketinggian ya? Itu seperti mobil saya merah. Kita aja teman-teman, jadi ini jalur Karangreja ke Gombong. Jadi ini adalah jalur alternatif dari Purbalingga menuju Pemalang ya, lewat Karangreja ya teman-teman. Ini adalah untuk jalur alternatif. Di sini udah padat jalurnya ya, apa perumahan, komplek perumahan ini warganya udah padat. Oke, terima kasih, salam berbagi, salam pasangan, salam syukur, salam Honda CP. Kita mau berhenti di mana ya? Oh ya, ini jalan sempit gantian. Oh, sungainya sampai pada kering karena kemarau panjang. Tanah mesra, ambil kira aja. Ada jalur-jalur yang ramai. Oke, terima kasih.